Merdeka seharusnya terbebas dari segala belenggu. Bukan hanya belenggu yang datang dari penjajah yang membawa senjata, namun juga kepalsuan yang menyilaukan mata. Saat gaya hidup dan pujian dunia sudah menyandera, segala cara dilakukan walau melawan logika. Akhirnya kita dan anak cuculah yang menebus akibatnya. Ngutang kini menjadi hal yang sepertinya normal, malah mungkin sudah jadi budaya dan tradisi. Jelas bukan ini yang seharusnya menjadi buah apa yang disebut revolusi mental. Faktanya justru jutaan rakyat Indonesia mental semua gegara pinjol. Orang bilang potret masyarakat kita yang gemar ngutang, karena ya pemimpinnya juga ya upi ngutang. Padahal betapa rapuhnya ekonomi yang dibangun berdasarkan hutang. Bangga kok membangun berdasarkan hutang, apalagi investasi asing. Bukankah artinya kita membiarkan diri kita terjajah? Mungkin bukan revolusi mental yang kita butuhkan, melainkan revolusi moral dan akal. Marilah kita uji kembali segala asumsi dan produk hukum yang kita ciptakan, yang akhirnya ternyata hanya justru memenjarakan kebebasan. Saatnya kita mendengar aturan dan hukum ilahi yang ditiupkan melalui nurani dan sanubari. Berhutang lagi-lagi hanya akan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang penjajahan. Dirgahayu Indonesia, merdeka, Allahu Akbar.